Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way, yeah. Birds chirping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a ride. Hai bosku, ketemu lagi dengan channel Yertan, channel yang gemar mengeksplor keindahan alam. Tujuan kami hari ini adalah Curug Wangun yang ada di Kota Subang dan merupakan salah satu curug tertinggi di Subang. Sumpah ini airnya tinggi banget loh. Bagi teman-teman yang suka berpetualangan ke alam, silahkan tonton video-video di channel ini ya. Karena setiap petualangan saya ke alam, saya selalu dokumentasikan ke dalam video. Dan kalau teman-teman suka videonya, jangan lupa di like, subscribe, dan di share ke teman-teman kalian ya. Biar video-video wisata alam ini bisa viral gitu. Kali-kali kayak video wisata alam teh viral. Jangan cuma video prank sama cewek seksi aja yang viral-viral teh atuh. Apalagi di zaman pandemi gini mah. Orang-orang yang biasanya gemar jalan-jalan ke luar negeri udah nggak bisa pergi. Jadi mereka teh mau main kemana lagi atuh kalau nggak ke alam. Daripada main terus ke rumah mertua, sok lo bapi omongin. Makanya mereka tuh butuh video-video kayak gini. Dengerin atuh tuh curhatan kami teh. Surely get burned if you reach out and touch. My mind is a battle, I'm trying to hide it. Getting these voices inside to stay quiet. Going to the place where all this began. Ansinya. Pak, rambutnya kok kayak Gogon sih? Yang penting touring. Yang penting touring, mantap. Siap kita. Siap, salam sebat. Sebat dulu, bener dong, mantap. Kalau sebat mah harus ada kopi dong, Pak. Oh, kopinya nyusu. Belum panas. Halo. Ketawa dia. Perjalanan dari parkiran sampai ke curug, konon kabarnya cuma 700 meter. Tapi treknya menanjak terus. Dan teman-teman, ternyata kami salah masuk jalur. Karena jalur yang kami lewati adalah jalur yang udah lama nggak dipakai. Jadi treknya agak parah, sampai jalannya pun ketutup rumput-rumput liar. Mau tahu keseruan kami di jalur yang salah ini? Yuk tonton terus videonya. Hati-hati, jalannya licin banget.
apalagi lewat yang beton ini, mendingan lewat jalan sini ke tanah. Jadi si sepatu atau sendalnya lebih mencengkram. Licin bro? Licin. Banyak lumut. Lanjut. Yuk. Satu, dua, tiga, empat, pegang handphone semua. Nggak bisa lepas dari gadget. Tracknya itu cuman 700 meter dari parkiran. Cuman nanjak terus. Nggak ada jalan lurusnya. Mantap. Jalannya itu nanjak terus. Maju 10 langkah pengennya istirahat. Tapi kalau istirahat banyak nyamuk. Gigitin nyamuk. Mau gak mau dah, gak usah istirahat. Ini loket tiketnya, tapi gak ada yang jaga. Terus bayar tiketnya di mana dong? Tuh, kosong gak ada orang. Ini Mas Eko kuat banget nih. Udah nanjak terus sambil ngerokok pula. Banyak nyamuk. Biar nyamuknya kabur semua. Kabur nih, nempel semua nih. Ayo dikit lagi. Ayo semangat. Dikit lagi. Dikit lagi sampai pos tiket. Bukan sampai Curug. Mantap. Luar biasa. Selamat datang di destinasi wisata Curug Wangun. Suara air terjunnya udah kedengeran jelas, tapi dari arah sana. Sedangkan kita jalannya ke sana, berarti bukan. Sungai itu. Oke lah, lanjut. Jalannya juga udah hampir ketutup ilalang, pohon semua. Hati-hati ada monyet gede tadi lewat sini. Tuh, nggak kelihatan sih. Oh, banyak banget monyetnya. Tuh, lihat jalannya. Udah hampir nggak kelihatan. Udah ketutup pohon semua. Oh, ini ada jembatan. Kita lewat sini. Katanya 700 meteran dari parkiran sampai ke Curug, tapi ini udah 1,2 kilo masih belum sampai. Capek sih nanjak terus, tapi kalau istirahat langsung didatengin nyamuk puluhan, bukan 1-2 lagi, puluhan nyamuknya. Lewat jalan ini awas kejeduk. Tadi gua kejeduk. Bini gue yang kejeduk. Untung pakai topi, kalau enggak boncos.
Enak aja dok tadi. Baru ya ada yang jawab ke dok enak. Kayunya lecet nggak? Kayunya lecet. Ini tuh jalannya harus hati-hati karena di pinggir sini tuh langsung jurang sana. Ini dalam banget nih jurangnya ke dalam, ke bawah. Salah kita yang kebelaan kontennya, tak si Rafa majikan diadukin nih. Kayunya lecet pak. Ini bapak ini harus diwawancara nih, nih. Pak, ya. Katanya 700 meter dari parkiran ke Curug. Iya. Ini udah 1,3 kilo pak. Itu menurut apa pak? Menurut bapak kemarin. Mungkin itu lagi halu pak. Capek jadi gitu. Curugnya masih di sana tuh. Tuh kalau istirahat kayak gini nyamuknya tuh. Ini mah bukan satu dua lagi, puluhan nyamuknya. Apalagi aku pakai item-item. Kayaknya nyamuk suka sama yang manis-manis tuh di gembrong. Pakai parfum ya, mana yang tadinya baiknya. Oh manis nih kayaknya nih. Pakai parfum kali ya. Emang orangnya manis? Baik. Nyamuk aja doyan. Sampai gak bisa ngomong apa-apa gue. Perasaan dari parkiran ke sini nih, makan terus. Baru juga makan. Ah masa? Ini pop mie belum dua nih, seduh. Nanti pop mie kita seduh di Curug. Tapi ini yang paling kuat nih, Mas Eko. Waduh, semuanya kuat. Udah nanjak terus, ngerokok terus gak berhenti. Kan nyamuk. Kan berhenti ngerokok. Ah, ya. Touring itu bisa membuat berhenti merokok. Mau touring, mau sepeda, mau apa, itu membuat kita berhenti merokok. Bisa salam aja lanjut saya. Berhenti ngerokok. Berhenti ngerokok. Berhenti ngerokok. Bah, jelek banget sih. Nah ini kayaknya udah deket nih, soalnya di sini ada warung, tuh, ini ada warung, ada orang-orang pada istirahat banyak. Lanjut, hati-hati jalannya ini, licin banget, batunya banyak lumut, pelan-pelan. Nah si batunya ini lumutnya banyak, terus ada airnya, jadi licin. Aduh, mantap bro. Oke, sip. Akhirnya sampai juga. Ini udah nyampe? Udah tuh. Oh, nggak dengar suaranya kamu. Pak ini pak, curugnya pak. Akhirnya. Curug Wangun, mantap. Let's take it slow, where you go I go too, and if you hit the bottom I'm going down with you. Let's take it slow, who cares where we gotta be, you know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. You don't know how, you say we're taking on water, yeah we're sinking now. You're looking all concerned, like we're gonna drown, but we both know how to swim, no worries as we'll find out. Let's take it slow, where you go I go too, and if
you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. Dulu kolam ini nggak ada, tapi airnya langsung ke sungai. Tapi sama warga lokal dibikin kolam seperti ini, jadi kita bisa berendam di sini. Mantap kan? Sana kita bisa istirahat dulu di gazebo. Ada warung-warung juga kecil di sana, si ibu jual indomie atau kopi. Waduh, sempurna, mantap. Enak buat istirahat. Guys, segini dulu aja keseruan kami di Curug Wangun. Semoga video ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat teman-teman. Salam lestari, ciao.